cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Alami fase galau, Marc Marquez nyaris umumkan pensiun jika tidak berhasil dengan Gresini. Pembalap Spanyol, Marc Marquez, menceritakan momen saat menghadapi masa sulit di Honda yang membuat dia terpikir untuk pensiun. Dia terpikir hal tersebut karena menjelang akhir tugasnya di Honda, dia bergulat dengan cedera dan motor yang tidak kompetitif. Setelah memenangkan 6 gelar juara dunia MotoGP selama 7 musim pertamanya di kelas utama bersama Honda, Marquez terpaksa menerima kenyataan baru ketika cedera lengan yang dideritanya dalam balapan Jerez 2020 mengubah karirnya. Kondisi ini membuat pembalap 31 tahun itu perlu menjalani operasi sebanyak 4 kali. Akibatnya, Marquez absen dari balapan untuk waktu yang lama, tepat saat rivalnya Ducati memantapkan dirinya sebagai kekuatan baru pada MotoGP. Saat Marquez mendapatkan kembali kebugaran penuh, RC213V Honda telah merosot menjadi motor terburuk pada MotoGP sehingga kemenangan dan podium sebagian besar tidak dapat diraih. Marquez masih mampu mengungguli semua rekan satu timnya di Honda dan bahkan berhasil finish di posisi ketiga pada MotoGP Jepang di sirkuit Motegi tahun lalu. Tetapi, dengan tanda-tanda yang sudah di depan mata, ia memutuskan untuk meninggalkan merek Jepang itu demi kesepakatan dengan tim satelit, Gresini. Pertaruhan itu membuahkan hasil yang besar karena ia tidak hanya mendapatkan kembali performa kemenangannya tahun ini, tetapi juga berhasil mencapai kesepakatan dengan Ducati untuk bergabung dengan tim pabrikannya mulai 2025. Mengenang masa-masa yang dihabiskannya di Honda, Marquez mengakui bahwa banyak hal menjadi begitu sulit baginya sehingga ia mengira karir MotoGP-nya telah berakhir. 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, banyak orang, bahkan saya memiliki keraguan. Saya memiliki beberapa tanda tanya apakah masa saya telah berakhir, kata Marquez kepada saluran YouTube MotoGP dilansir dari Motorsport. Tidak seperti ini pada akhirnya karena saya mengambil keputusan untuk bergabung dengan Gresini karena ketika saya pensiun suatu hari nanti, saya tidak ingin menyesal karena tidak mencoba ini, tidak mencoba dengan cara ini. Saya akan mencoba segala cara yang saya miliki untuk merasa kompetitif dan memenangkan gelar serta memperjuangkan gelar setiap tahun. Meskipun mengendarai motor Ducati edisi tahun lalu dan mengalami beberapa peningkatan, pembalap asal Cervera, Spanyol itu telah meraih 3 kemenangan Grand Prix pada 2024 dan saat ini bertarung dengan pembalap pabrikan, Enea Bastianini untuk posisi ketiga dalam kejuaraan. Pembalap berusia 31 tahun itu mengatakan bahwa ia akan mengumumkan pengunduran dirinya dari MotoGP pada tahap ini jika kepindahannya ke Gresini tidak berhasil. Bagi saya, kepindahan yang saya lakukan tahun lalu sudah sukses karena jika tidak, tahun ini saya akan mengumumkan pengunduran diri saya, aku Marquez. 1 tahun yang lalu saya memiliki banyak tanda tanya dalam pikiran saya memiliki banyak celah keraguan. Setelah 1 tahun semua celah ini menghilang dan saya kembali ke level yang kompetitif. Kami tidak akan mengatakan seperti level dari 2019. Kami akan mengatakan dalam level kompetitif yang cukup untuk terus bekerja, terus maju, dan terutama untuk memiliki semangat khusus MotoGP. Dan kami kembali merasakan kemenangan itu, podium itu, dan intensitas istimewa itu saat Anda bertarung di puncak, itu berbeda. Kemenangan Marquez pada MotoGP Aragon 2024, September mengakhiri paceklik kemenangan selama 1000 hari yang dimulai sejak 3 kali suksesnya pada 2021 bersama Honda. Meskipun sebelumnya Marquez meremehkan pentingnya kembali ke jalur kemenangan pada 2024, menekankan bahwa tujuan utamanya adalah mempersiapkan kepindahannya tahun depan. Marquez mengakui bahwa merebut kemenangan musim ini adalah kunci dalam membantu mengatasi keraguan yang menyelimutinya di Honda.
Sementara itu, Marc Marquez bisa full senyum motor baru Ducati EP25 dibocorkan orang dalam bakal lebih perkasa. Dibocorkan oleh orang dalam Ducati, kalau motor baru Ducati Desmos Edici EP25 bakal lebih perkasa buat Marc Marquez. Artinya Marc Marquez bisa full senyum pada musim MotoGP 2025 nanti. Marc Marquez baru bisa tes motor baru Ducati Desmos Edici EP25 usai seri MotoGP terakhir alias pekan depan. Tapi kata orang dalam Marc Marquez harusnya bisa senang, karena ternyata motor baru tersebut bisa lebih perkasa dan dominan. Hal tersebut dijelaskan oleh test rider Michele Pirro, yang juga turun akhir pekan ini sebagai rider pengganti Fabio Di Giannantonio. Tiap tahun tentu kami ingin mengembangkan motor jadi lebih baik, dan dari hasil tes terakhir sudah mulai terlihat, tegas Pirro dikutip dari Marca. Ubahannya memang tidak akan banyak, jadi lihat saja nanti, terang Pirro. Michele Pirro sendiri menjelaskan motor baru tersebut sudah dites di Jerez dan Misano. Ia tidak menjelaskan secara detail, tapi menyebutkan salah satu ubahannya adalah dari segi aerofiring. Dengan aerofiring baru kami yakin motor ini akan menghasilkan kekuatan dari segi rem, tambahnya. Cocok dengan rider dengan kemampuan mengerem seperti Marc Marquez dan Pecco cobanya ya, tutupnya. Marc Marquez diramal bisa ambiar di Ducati pada MotoGP 2025 karena Francesco Bagnaia. Marc Marquez berpotensi bisa mengalami kesulitan saat menjadi rekan setim Francesco Bagnaia di Ducati pada MotoGP 2025. Ducati dipastikan akan mengarungi MotoGP 2025 mendatang dengan susunan pembalap yang hebat dalam diri Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Ya, rider berjuluk Baby Alien tersebut dipastikan menjadi tandem Bagnaia usai tampil apik sepanjang musim ini bersama Gresini Racing. Hingga MotoGP 2024 menyisakan satu seri terakhir akhir pekan ini, Marquez sudah menorehkan total 9 podium dengan 3 kemenangan. Dia semakin memiliki nilai lebih dibandingkan opsinya karena bekal riwayat sebagai peraih 8 gelar juara dunia. Kepindahan Marquez ke Ducati memang masih menjadi topik menarik di mana banyak pihak memberikan prediksinya untuk musim depan termasuk Andrea Dovizioso. Dovizioso yang pernah membela Ducati pada medio 2013 hingga 2020 menilai kedatangan Marquez akan membuat suasana tim semakin dinamis. Hal itu karena rider berusia 31 tahun tersebut harus menjalani proses adaptasi lagi dengan kuda besi barunya yaitu Desmos Edici EP keluaran terkini. Ini akan menjadi dinamis karena, pertama-tama, Marquez harus membalap dengan motor yang berbeda, kata Dovizioso, dilansir dari Motosan. Lalu, apa yang sedang dikembangkan Ducati atau seberapa besar perbedaan antara motor 24 dan 25? Saya tidak tahu, imbuhnya. Kendati demikian, Dovizioso merasa yakin bahwa rider asal Spanyol tersebut bisa melakukannya dengan baik berdasarkan performanya musim ini. Ya, meski mengendarai motor Ducati EP23 yang merupakan motor lebih lawas, Marquez masih bisa bersaing dengan Bagnaia bahkan Jorge Martin. Tapi Marquez sudah melakukan lompatan besar, jadi kita lihat saja nanti bagaimana performanya, ucap Dovizioso menjelaskan. Motor Marquez terlihat di TV seperti tidak bisa berakselerasi dengan baik, jadi ketika Anda melihatnya, itu berarti banyak hal, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, runner-up kelas MotoGP dalam 3 musim beruntun itu merasa Marquez akan menghadirkan persaingan menarik kepada Bagnaia. Hal yang sama juga berarti untuk juara dunia MotoGP dalam 2 musim terakhir tersebut yang berpeluang membuat Marquez tidak nyaman di Ducati. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Marquez akan menantang Bagnaia tanpa keraguan, ucap Dovizioso. Tapi saya pikir Pecco juga akan menantang Marquez dalam situasi tertentu, jadi semuanya belum tertulis. Selain itu, masih ada tes musim dingin, ada semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Marquez akan berganti tim, ini bukan tentang mengatur situasi untuk mengatakan, oh baiklah, harusnya seperti ini. Semua kendalinya ada di tangannya, itu hal baiknya, imbuhnya. Sementara itu, Marquez resmi target juara di MotoGP 2025. Marc Marquez mengatakan akan membidik gelar juara pada MotoGP 2025 setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Memiliki motor dengan spesifikasi pabrikan, EP25, menambah kepercayaan diri Marquez untuk musim depan.
Dikutip dari Motosan berdasarkan wawancara dengan MotoIP, Marquez ingin meraih juara pada MotoIP 2025. Setelah pindah ke Gresini Racing dari Honda pada MotoIP 2024, banyak pihak yakin Marquez akan juara pada musim ini. Akan tetapi pembalap kelahiran Cervera itu terang-terangan targetnya pada musim ini bukan juara. Marquez bahkan sempat memprediksi akan di luar podium. Kenyataannya, Marquez kini bersaing dengan Enea Bastianini untuk peringkat ketiga MotoIP 2024. Gelar juara tersebut baru akan dibidik Marc Marquez pada MotoIP 2025. Dia akan bersaing dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang dalam dua musim terakhir juara beruntun. Saya berharap dan semoga kami berdua berjuang untuk gelar, karena itu berarti kami sangat kompetitif dan kami memiliki motor terbaik, ujar Marquez. Saya sangat percaya pada Ducati, saya sangat percaya pada tim Gigi, Dallinya, dan saya pikir kami akan memiliki motor terbaik untuk 2 tahun ke depan. Setelah itu Anda tidak akan pernah tahu karena ini adalah balapan, ucap Marquez menambahkan. Meski harus bersaing dengan Pecco Bagnaia, pembalap 31 tahun tersebut akan menjaga hubungan baik dengan pembalap asal Italia itu. Tetapi dengan Pecco kami harus memiliki hubungan profesional yang baik. Apa artinya itu? Berusaha membantu Ducati, berusaha membantu motor terbaik, berusaha memenangkan gelar, dia atau saya atau dia, kata Marquez. 3 kali memenangkan balapan utama, 1 sprint race dan total 9 podium balapan utama serta 10 podium sprint race menambah kepercayaan diri Marquez untuk juara pada MotoGP 2025. Tahun depan, tentu saja, dengan motor paling kompetitif di grid, lebih mudah untuk memperjuangkan kemenangan, tetapi itu tidak mudah, tutur Marquez. Pecco akan menjadi referensi di dalam garasi kami dan tujuan saya adalah mencoba membantu tim dan mendekati level Pecco, ujar Marquez melanjutkan.